menjadi pantat, guys. Makanya dari bokong, guys. Ini namanya ikan uceng. Ini ikan paling enak di dunia, guys. Tanpa harus dikeluarkan isi perutnya, langsung digoreng atau dibakar ini. Halo Sobat Angler, jumpa lagi bersama saya dalam program Sahabat Angler Berbagi Cerita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat angler yang telah berpartisipasi mengirimkan videonya ke program Sahabat Angler Berbagi Cerita ini. Program ini dari angler untuk angler. Jadi di sini kita bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagai pengetahuan seputar dunia mancing. Juga sekaligus memberi kesempatan promo channel bagi sahabat-sahabat angler yang videonya telah memenuhi syarat yang kita tentukan. Jadi ini program dari angler untuk angler. Oke, langsung aja kita saksikan video yang terpilih. Ikan uceng, ada yang tahu ikan uceng? Saya rasa sekarang ikan uceng udah jarang sekali ditemui, guys. Tapi di daerah asal saya itu masih banyak ikan uceng. Nah, kita kali ini akan mencari ikan uceng, lalu kita jadikan sebuah masakan yang luar biasa. Ayo, bagaimana keseruan hari ini kita mancing uceng? Saksikan terus. Dan kali ini kita mancing bersama Mr. Marco. Halo Mar. Oh, lagi fokus dia. Nah. Oke, kita kali ini akan duel bersama Mr. Marco. Ya. Siapa yang paling jauh? Oh, ternyata ada ulet di sini, guys. Oke, mantap. Oke. Dan sama istri saya yang lagi pegang kameramen. Yuk, kita lanjut keseruannya. Umpannya pakai cacing. Pancingnya pakai 0,3. Enggak kelihatan, guys. Pakai joran kecil, wae. Matinya di sini. Yuk. Guys. Dia mulutnya pindah di pantat, guys. Nah, makanya dari bokong, guys. Ini namanya ikan uceng. Ini ikan paling enak di dunia, guys. Tanpa harus dikeluarkan isi perutnya, langsung digoreng atau dibakar gini, enak, enak banget ini. Oh, motifnya itu belang-belang seperti itu, guys. Dan ini kalau orang-orang sini biasanya digunakan buat
nyari ikan yang lebih besar. Seperti ikan sogo atau baceman, pelos atau sidat. Ikan ini buat umpan. Pindah ke pantat ya. Oke, lanjut. Wow, apa lagi? Strike ikan merlem, guys. Ini sejenis ikan apa ya? Melem. Ikan melem, guys. Kalau di sini namanya melem sih. Nah, kalau di tempat asal kalian ikan apa namanya ini? Lumayan besar, guys, satu jari lah. Ini tidak masuk untuk konsumsi ya, karena cuma satu. Tapi mungkin barangkali ada kawannya ya. Ini coba bawa balik. Ini saya. Kita rilis aja, guys, karena kasihan, guys. Wallah, auto rilis. Ada, oh belum. Ya, oke, lanjut. Banyak bagusnya ini, lho. Jos, mantap. Dapat, guys. Woohoo. Guys. Kecil, guys, untungnya, guys. Mantap. Lanjut. Lanjut, guys, mancing. Dapat, guys. Sadu banget, guys. Dapat ikannya nih. Lumayan, guys. Melem lagi. Oh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat, guys. Woi, mantap ladasnya, guys. Ladas. Habiskan, guys. Ikan enak ini, guys. Ikan paling enak di dunia ini. Pokoknya jos. Lanjut. Ya. Allah, umpannya kepenyak, cah. Kampret. Wah, enggak umpannya. Allah, wuhuu, dapat, guys. Yeah, dapat lagi uceng. Mantap. Lanjut, ayo lanjut lagi. Wuhuu, dapat, guys. Wah, wih. Oh. Lanjut. Semua tua lu. Lah, orang kena, ya ampun, senang ya. Asiknya full ya, kan. Ayo, lah, orang kena.
Pantrepo lemangan mah. Masih umpannya lolor. Lanjut. Gede, cilik banget guys. Aduh. Masih kecil, ya ampun kamu. Nakal sekali. Masih kecil kok. Barbar sekali kamu. Aku masak kau. Lagi. Wah, si Marco dapat guys. Dapat itu. Kemarin dia cuma dapat satu guys. Hari ini dia baru dapat satu juga. Kita ladaskan guys, hancurkan, lanjut, yo, untung spotnya bagus guys. Kalau kemarin itu nggak tahu juga ya spotnya ya, karena kurang dalam, kurang deras arusnya. Karena uceng itu biasanya dia di arus deras, terus apa namanya airnya itu harus ini jernih, belum terkontaminasi sama zat asam atau ini apa namanya limbah-limbah itu. Kalau ada itu udah musnah. Iya wabu deh. Lanjut. Jadilah cilik-cilik sementing tetrek. Nanti. Oke. Ayo. Wah, habis guys. Aduh. Mana habis? Guys. Sore-sore. Mantap nian ini, guys. Ayo, olah orang kena asam. Guys, trek ulu kecil-kecil banget guys, mantep nian guys. Suka banget aku kalau mancing ladas kayak gini guys. Cepet makannya toh. Ya enggak Mr. Boncos. Ini Mr. Boncos guys, baru dapat satu guys. Lanjut. Rahasianya itu umpannya kecil guys. Dia itu pakai pancing nomor 1 guys. Ini pancing 0,3 guys ini. Kecil banget ini. Biarin nih. Ini rahasia diantara kita ya guys. Ayo lanjut. Dia pakai nomor 1 dia. Besar ya. Susah lah dapatnya. Ayuh, alah pecling, tak kena. Yakin war lah, cepat yakin. Kurang apa sih sumpah. Pantrepol mangan. Wow, ayuh, lah centek mana guys. Ampun.
Kan repol emangan padahal. Ayo. Lanjutkan. Walalah, itu apa lagi guys? Ya ampun, untuk suket teki. Alah, tak gelem guys. Try. Dapat guys. Oh, ini mar. Dapat guys, pokoknya lada sih. Tuh. Mantap. Nyoh, uculi dewe. Baru dapat 2 itu, guys. Aku kepahan pangan. Indra. Wahai, dapat guys, mantap guys. Oh. Oceng. Oke. Dah mah? Dah mulik lah. Jalan lah. Wah, istirahat. Dosa ngengo ya. Sing ramane kok gelem, Bok. Mancing. Lah iya. Ikan uceng itu selain digoreng juga bisa buat umpan mancing, guys. Ikan mancing pelus. Hambala, baung. Terus apa? Baceman. Kalau di sini namanya baceman, guys. Mau semua ikan ini predator-predator itu. Jangan kan manusia, ikan pun doyan, guys.
Pan. Pan. Ya. Aku masang deh. Oke, sudah sore guys. Ayo, ini dapat satu lagi, kita pulang guys. Oke, pulang, udah sore soalnya. Tuh. Motor gue, kena gue. Wah, dapat guys. Alhamdulillah. Ini poin terakhir ya guys ya. Ya poin terakhir, ya lumayan untuk hari ini kita dapatnya ikan uceng, ikan terenak di dunia kalau menurut saya, ya. Gitu. Perolehan sementara dapat berapa tadi ya? 10 mungkin ya, 10 11-an ya. Dapat 5. Aku dapat 7, berarti sekitar 12-an. Gitu ya guys ya. Itu aja untuk mancing uceng kali ini. Ya mungkin beda dari yang lain lah ya. Yang lain kan mancing monster GT, mancing tengiri ya kan. Kita mancing uceng aja guys, yang penting unik ya, unik. Besaran mana itu guys? Oke, gitu aja guys. Salam buat orang tercinta di rumah. Salam Ye di Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. And guys, dapatnya berapa ini ya? Oh, ada umpetan. Lumayan guys, cuman 1 jam dapat segini guys. Oh. Oke. Jos, mantap. Itulah tadi telah kita saksikan kiriman dari sahabat angler. Jadi di sini kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar dunia mancing agar dunia mancing di Indonesia semakin maju. Tetaplah semangat membuat konten-konten yang seru agar dunia pemancingan di Indonesia bertambah maju. Kita nih ngotrek ya, ngotrek pakai rafia Bangka. Ini spotnya ini luar biasa. Ini saya lagi ngetes joran babon. Ya ini 180 nih. 602 10 20 lb. Saya mau cari dua, ini saya udah dapat satu nih. Saya mau coba, saya turunin lagi. Saya mau lihat kekuatannya nih. Joran rod babon. Wih, mungkin. Wih, jangan-jangan udah ada dua nih, jangan-jangan. Sadap nih. Hati-hati. Ih, nih si babon teh. Babon teh mah. Babon sih mantap ini babon. Ini sebenarnya dia joran, dia multifungsi dia. Jadi dia bisa untuk di apa? Kita main di tawar di kolam-kolam galatama atau di sungai muara, termasuk juga kita mancing di atas kapal di laut. Wih. Luar biasa nih. Kita paksa aja. Gua selalu takut paksa angkat ya. Berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor. Wih. Kasih lihat. Wih. Cantik nian. Babon.